Pelakon veteran terkenal Mubarak Majid meluahkan rasa syukur selepas berjaya dinobatkan sebagai pelakon lelaki terbaik di Motion Horse International Film Festival 2022 menerusi filem Coffee and Sexy Dress baru-baru ini. Menurut Mubarak, dia juga menzahirkan rasa bangga kerana mendapat penghargaan selepas berpuluh tahun dirinya terlibat dalam bidang lakonan. Sebelum itu, jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Saya baru diberitahu berkenaan kemenangan ini oleh produksi dan setakat ini belum dapat sijil yang akan diberikan dalam bentuk digital. Selepas ini, saya dinobatkan sebagai pelakon lelaki terbaik menerusi filem pendek Coffee dan Sexy Dress terbitan Buffalo Orange Pictures Sendirian Berhad di Motion Horse International Film Festival 2022 yang diadakan di India baru-baru ini. Demikian kata pelakon Mubarak Majid mengulas kemenangan pertama yang diraih sepanjang 4 dekad pembabitannya dalam industri lakonan tanah air. Alhamdulillah, selalunya jika tercalon pada mana-mana anugerah, hanya tersenarai dalam top 5 atau top 3 sahaja tetapi tidak pernah menang. Bagi saya, ini kemenangan yang cukup membanggakan kerana sudah lama terlibat dalam bidang ini, saya diberi penghargaan. Kita pun nak kata apa kerana bukan kehendak dan tidak sangka, kita hanya buat yang terbaik, jadi penghargaan tersebut mereka yang menilai, katanya kepada utusan Malaysia. Menurutnya, kemenangan ini amat memeranjatkan kerana setakat ini namanya hanya tersenarai dalam top 5 pencalonan anugerah di tanah air seperti Anugerah Seri Angkasa dan Anugerah Screen. Ia sesuatu yang amat membanggakan kerana dah lama saya dalam ini dan ada juga penghargaan walaupun bukan diperolehi dalam negara sendiri. Saya tak sedih dan tak nak kata apa jika dianggap tak dihargai di negara sendiri kerana itu bukan matlamat saya. Saya hanya buat yang terbaik dan penghargaan itu datang daripada penilaian pihak mereka. Saya tak ada perasaan kecil hati kerana dah buat kerja saya, katanya yang ditemui pada Majlis Convocation Badan Peneraju Seni Budaya Anjuran Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya melalui Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara yang berlangsung di Motaj semalam.